kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini, renungan untuk hari Kamis, tanggal 27 April 2023, tertulis di dalam Imamat pasal 18 ayat 4. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, begini firman Tuhan. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini renungan Tuhan untuk kita pada saat ini kita diajak untuk menjadi teladan. Tentu kita sebagai orang percaya yang setia mengikuti Yesus dan setia kepada Allah sudah hal yang biasa bagi kita untuk meneladani kasih Kristus, meneladani apa yang telah Ia lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, di zaman kita pada saat ini yang semakin maju, terlebih di dunia media sosial ini, kita bisa mendapatkan informasi apa saja yang kita perlukan. Dengan cepat dan mudah, kita boleh mendapatkannya dengan seketika. Tapi seiring dengan kemajuan tersebut, tingkat kejahatan pun juga semakin tinggi, di mana segala jenis motif kejahatan yang belum pernah ada dan terjadi, bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, itu banyak terjadi pada saat ini. Dan oleh sebab itulah, berbuat kejahatan, orang bisa berbuat kejahatan dengan belajar dari media sosial. Dan kita sebagai orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, memiliki kecerdasan, kita harus cermat di dalam menggunakan media sosial ini. Dan oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan Allah dan tetap berpegang pada ketetapan Allah serta hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya Tuhan Allah memberikan banyak sekali peraturan kepada bangsa Israel ketika itu, agar mereka tidak terpengaruh oleh sekelilingnya. Dan ketika mereka menuruti perintah Allah, maka mereka akan mendapatkan berkat. Tetapi sebaliknya, jika mereka melanggar hukum Taurat Tuhan atau melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan dihukum. Kita yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, kita yang memiliki kecerdasan yang diberikan oleh Allah, kita harus bisa melihat dan menuruti setiap peraturan dan ketetapan yang Allah berikan bagi kita. Dan kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan, di mana Ia setia dan taat kepada Allah, apapun yang Allah katakan dan perintahkan, maka Yesus menjalankan. Oleh karena itulah, Allah dengan tegas mengingatkan supaya mereka tetap berperilaku sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, dan tetap melakukan perintah-Nya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita juga diajak pada saat ini untuk boleh melakukan dan mentaati peraturan dan ketetapan yang Allah berikan bagi kita. Mengikuti Yesus harus bersedia menyangkal diri-Nya dan memikul salib.
kita harus siap siap sedia, baik atau tidak baik, siap atau tidak, kita sebagai umat pilihan Allah yang telah memilih Yesus dan mengikut Yesus harus siap untuk melakukan peraturan dan ketetapan-ketetapan Allah tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita harus tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah pengikut Kristus yang dapat menjadi teladan bagi orang lain, supaya orang-orang di sekitar kita menjadi pelaku firman Tuhan. Berat dan sulit, tetapi ketika kita mengandalkan Allah dan menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Allah, maka kesulitan-kesulitan tersebut boleh kita hadapi dan kita boleh mentaati peraturan dan ketetapan Allah dan kita menjadi teladan bagi orang lain. Kiranya Allah menguatkan dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan, terlebih kesehatan dan kekuatan bagi kami pada pagi hari ini. Kami memulai aktivitas kami di dalam memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan kami pada pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi teladan bagi orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh melakukan peraturan-peraturan dan menjalankan peraturan dan ketetapan yang Kau berikan bagi kami. Ingatkan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa melakukannya, agar kami tidak lari dari jalan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau ya Tuhan kiranya yang memberkati dan menyertai kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.